Halo guys, kembali lagi ke channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya mau review dan tes SSD baru ini guys ya. SSD yang mungkin bagi kita tuh namanya asing guys ya. Ini namanya SSD Kimtigo. SSD yang saya miliki ini kapasitasnya 240 GB. Oke, kita langsung review dan tes SSD ini. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe. Langsung ke TKP, cekidot. Ada di bagian deskripsi ultra fast, noiseless, light dan low power consumption nih guys. Di bagian belakang ada parameter produknya guys. Interface-nya 2.5 in ya, MTBF-nya bisa mencapai 1 juta hours ya, kapasitasnya 60 GB sampai 1 TB dan fiturnya ada di situ guys. Dan kapasitas yang saya review ini 240 GB dengan tipe KTA 300 itu guys. Dan produk ini berasal dari Guangdong, Cina ini guys. Oke, langsung saja kita unboxing SSD Kimtigo 240 GB ini guys. Yang pertama kita mendapatkan user manual dari SSD Kimtigo ini. Di sini kalian bisa tahu deskripsi dari SSD Kimtigo ini, dari produk instalasinya dan lain-lainnya di sini guys. Dan inilah SSD-nya guys ya, yang bertuliskan Kimtigo dengan gambar dari harimau-nya ini guys. Pasti sangar. Di bagian belakangnya kita mendapatkan jenisnya ya, tipenya KTA 300, di situ ukurannya 2.5 in dengan SATA 3-nya 6 Gb/s guys, dengan DC-nya 5V ya. Dan situ kapasitasnya 240 GB guys. Dan untuk bahannya sendiri ya sama seperti SSD lainnya, dari plastik ABS. Dan sekarang kita coba tes SSD Kimtigo ini dengan dua cara seperti biasa. Cara pertama menggunakan SSD enclosure dan cara kedua langsung ke diinstal di komputer guys. Cara yang pertama, kita masukkan SSD Kimtigo ini dengan SSD enclosure yang pakai USB 3, kita colokan ke USB 3 dari laptop ini guys ya. Langsung kita tes dan kita lihat hasilnya ini guys. Dan ini tes akhirnya menggunakan SSD enclosure ini dengan read-nya 360 dan write-nya 383 guys. Sekarang dengan cara kedua, saya menggunakan langsung SSD-nya ini langsung diinstal di komputer guys, dan kita lihat hasilnya nih guys. Dan ini hasil akhirnya di bagian read 550 dan di bagian write-nya 507 guys. Ciamik sorok. Oke guys, demikian video kali ini, video review dan tes SSD dari Kimtigo 240 GB ini guys. Hasil tes yang cukup memuaskan. SSD merek Kimtigo ini bisa menjadi alternatif bagi kalian yang ingin mengganti harddisk di komputer atau harddisk di laptop kalian, bisa memakai SSD Kimtigo ini guys. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila video ini bermanfaat guys, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengganti harddisknya yang lama menjadi SSD Kimtigo ini guys. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan klik subscribe, like dan komen, dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel Papa Yesa. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.